Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum melanjut lagi, mudakhalah sekadar bahwa saya pertama kak dinto kila i'tidal kak dinto au al'audu ila ma kana alaihi qablahu al'audu ila ma kana alaihi qablahu. Tentai pun kak dinto terjadi perbedaan ulama sekuat aslina sekuat karena pada tarilah karena bentuk hadisnya pun sekak dinto abalih dekah sesebelum abalih dekah sebelum menikah pada dua pemahaman. Abali dak sebelum maka itu kan sebelum mak tanang asal dekep. Napa tanang asal dekep? Napa abuka? Agaknya mazhab Asy-Syafi'i, mazhab Asy-Syafi'i rata-rata gak ditu abuka. Tapi karena teks hadisnya agaknya sekak itu, maka ini terjadi perbedaan antar ulama. Masa tak usah heran. Walaupun kia dalam mazhab saya kuat kak itu, kun lepas. Karena ma ada alaihi saya kan maksud dia buna gak ditu ki. Abali manceng tapi tanah tak abali akati seyada kala bantalil yang dalam kesempatan atau hadis lain kat itu penjelasan kat itu Rasulullah SAW muka akati kebaba kat itu. Saya nomor dua dalam catatan saya lambat kat itu neng Arabi kat itu tentang mausfateha kami sebetulnya sudah menjelaskan cuman lambat itu tak ikhbala napa sudut pandang ulama. Kenapa mengambil pendapat ketika itu? Ketika tak salah lembak kak menolji ni katanya, bodoh. Rengkak itu macam Fatihah lak lok lak. Secara hukum mengkulawan penjeringan panlonyongo dalam kitab Safina kesa. Aha taning obah ko, apalagi sampai obah makna dan lain semacam. Ya ni ummi pun kiraan nikah sok salah. Atau bahkan dalam kitab-kitab kan itu ki al-aqra fal-aqra kan. Dan kula ngabanda asa sebetulnya ulama ada buah kikak itu pada saya sangalak sedemangan kerana perkara terjadi ban kak itu kong langkong orang jab al-fatihah orang ki presiden kita lo bisa pakai ibadah ini kasi ha lo bisa pun kha ternyata kaidah yang dipakai oleh ulama pada kaidah dalam kitab fikih kak itu contohnya nika banyak ki karena kau itu kan itu dan gula teks langsung kau itu nalo jelas tapi contohnya kau itu sekarang beda orang orang kak dito norok dek ke imam kak dito kan wajib tapi mana bi kak dito dalam hukum fikih kak dito tak wajib lagi maka kak dito ekocaki dalam fikih ekocaki wajib norok zahiran la batinan. Napa wajib norok zahiran la batinan? Yang ini secara zahir ni kan melanggar dak hukum fikih tapi pakai nang ajaran Allah Subhanahu wa taala tak cakap tutut. Secara hukum fikih sampai nak sampai dak antak heleman ni kan bakun keler karena tak norok dak peraturan imam. Dengan norok itu no, wajib. Cuman pakai nang ajaran Allah Subhanahu wa taala ni kan la yutlam. Orang ni kata cakap tuntut. Yani zahiran la batinan. Maka kemudian yang jelas akhi hukum-hukum saya akan tidak dinto umpama nang imam nyoro perkara makro nyoro perkara makro atau nyoro perkara mubah. Hukum itu terkadang cang situnga haram dan situnga makro atau cang situnga wajib cang situnga kak dito mubah dan lain semacam. Mohon perkara wajib esoro jelas kalau wajib jadi tak akad mestinya. Soro ajumat jelas kalau jumat wajib soro ajumat. Le dalam ulama kak dito wajib pun tanah hukum kak dito bi tiqadil imam napa bi tiqadil makmum. Dikakilam bainal ulama. Cuman saya yakin kak dito rakyat kibi itiqadir ra'iyah itiqata se'alakon se'alaksana itu kemudian saya menjadikan andaikan beda imam bacaan salbut kak dito tapi letak nemu jalan pun laka-laka iya pun maka nang eka dintoh khilaf kak dito bakal muncul gara-gara kau idha kibur samangken asa atau pendera bacaan ini kibi itiqadir serah menbi itiqadir makmum ini kan tak boleh seharusnya tapi yang imam masih apa yang saya ngucap al-fatihah kak dito. Kalau tak bisa aji tang itikot lada iya lah dengan sebaleng gentar. Uis ngalak segak itu. Ini kecelen sengol liaki akan tikik pun. Tapi kau ida kak itu. Tapi biak tikau di mana kak itu berde perbezaan. Selanjutnya kak itu mungkin tadi iskan akan tikik puru jabah kak itu kau tutup buka. Jabah kak itu kau tutup buka. Nalekan asal.
Dan kula juga nambah pernah kan dan kula kan ketika ngaji nang Madura ngaji fikih Syafi'i iman debak ke Mekah salbut dari tabon atau moga kapi Mekah kan itu kita belajar hadis kemudian hadis itu cuma saran nang saran ni ke aqwalul ulama lah tak ngabe Syafi'i nang pun semacam sebanyak dia ni kecuali akati nang Salati atau Syekh Muhammad kan itu lakala langsung mata menabi nang ngaji nang guru Syekh Mustafa At-Tilimsani madzhab Maliki atau guru-guru selain tim mengulang hadis ya bahas langsung lebar sekali praktek ke cuma masyai-masyai kalau lakukan di bekapan asur bandan mereka kengkaro pada didi di remesek soju itu kurun benda cek raja kita lagi mah ngocok tak kena sama kaya sama kaya ini saya tak sah lagi oleh di asur benda para ruku-ruka di toh mana Nabi Syekh Muhammad bahkan tebal namun Nabi Syekh Muhammad kadang kiat yang sekondik kadang kuntan jak pasulton karena lakar beda hadis ajlasa kita bunuh Rasulullah SAW dan bunuh sahabat karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sajada annahu anna nabiy sallallahu alaihi wasallam sajada ala kauri imamati langsung enggak itu langsung cuman dijelaskan wa dhahaba syafi'iyyah wa hiya riwayatun an ahmad ngala dari napa bahwasanya qatu ka itu mubasyarah qatu qala ka itu tabuka demdai dan kula ngembali ke adik tetap kok sampai suudhan dia ke ulama-ulama jerak jerak dari jeling suruh benda ya cerak kita terbuka mana bi ulama-ulama ya man terbuka tapi pun ulama-ulama peka ting suruh benda tebal kesa dia tepes dia ya kan tu dia nak kira jeting dan kula biasa pun lah ngakui suruh benda sebab kena jelok kira depa maka kak adik tu ada hadis sama sana sedangkan madhab Syafi'i ngalak dari jawabun Rasulullah SAW idha sajaddah famakkin jabhadaka minal ardi famakin jabhadaka minal ardi ala kuli hal kali tu ngabala bernikah kui kulaman panjenengan norok pon lah dek dikawan la akati biasa dari buka lain semacam maka itu sampurna nak kenjaran nak sampian tapi karena kak itu praktek pada ngenang emata tak kok kulaman panjenengan itu salah sangka dek ke orang lain salah sangka dek ke orang lain. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا والمسلمين بعلومه في الدارين آمين باب المجاهدة panik abab tentang mujahadah mujahadah badhlul juhdi ngapiyaki kekuatan bener ha bener ngapiyaki kekuatan ka aku dapat dak kata cuan. Tapi seeka maksud manabi kak dito kitab kulaban pancengan ketika ingin melihat napa pokok pembahasannya maka nang mukaddimana kitab ni kan dibahas kitab ini lebih terarah kenapa lebih terarah pada riyadhus salihin ni kan akan ada masalah akhlak as-salihin atau kaifiyatul wusul ila Allah atau bahasa mungkin manabi sareng tebuna Syekh Nuruddin Aitar sama ken dek pun tasawuf paling ganteng dia tu solihin. Jadi ni ke esen tasawuf. Tasawuf paling ganteng dia bunki ulama tapi dia bersama cakap ya, ya kata ulama-ulama ya man. Mujahadah kan itu usaha sepenuh mungkin ke aku bisa aperang ben nafsu, ke aku bisa aperang ben setan, ke aku bisa alaksanaki perintah-perintah ajunan Allah ben. Ni ke saya maksud mujahadah. Di perjuangan. Perjuangan sampai kula ben panjenengan ni ke dapat umur tak kira ambu dari aperang. Karena nafsu tak kira mati sampai abang nikah mati nafsu ati nafsu qala Allahu ta'ala walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana bantining orang banyak jahadu arya jihad berjuang kepi alladzina fina idalam urus nasengko yakni dalam aku karena Allah untuk Allah masam ada ajunan Allah di kefina aili ajlillah fina la nahdiyannahum maka yaktana abri api totu ongku sengkok hum dak kapi alladzina subulana dak banyak-banyak celana sengkok wa innallaha bansakuna pasara ajunan Allah Allah la ma'al muhsinina yaktepani ke asaran banyak-banyak orang yang sangat baik kafakusan. Ni kecencina ajunan Allah. Kak dito biasa eyang kui. Mana biareng maturo kak dito eyang kui kareng atani, eyang kui koreng alako. Tapi sarang para ulama dikawal ladina jahadu fina lanah diannahum subulana eyang kui dak koreng sanik sebenya. Kikap fina jalan kak kui
Napa salik kak dia tu? Pada dasarnya kula berpancin dengan ni ke ngaji along polong ketika dia tu ke angkui masemak di Allah. Napa tu cunda kula berpancin dengan audit? Tapi masemak di ajunan Allah. Masemak di keajunan Allah kak dia tu ni ke putu mujahid. Putu perang. Saya pertama perang apa saya perangi kalaban nafsu. Saya nomor dua kak dia tu perangi kalaban kalaban syaitan. Baru kak dia tu baru pas napa kapi mujala satu salihin. Nika kan termasuk marena bi'ath panlah kak dintoh im bi'ath kak dintoh pon mangkat badah ajawi orang-orang cuba apolong ben orang-orang soleh anak tepedak ke zikir ben lain semata. Jadi mujahid itu saya maksud kak dintoh perjuangan kita kak kui masemak dak keajunan Allah. Dalam perjalanan perjuangan masemak dak ajunan Allah kak dintoh orang sebanyak cobaan salik. Maka sudut pandang orang salik apalagi ngaku leban panjenengan kadang le terlalu semak kadang le jauh odik itu lebih rutinitas kan bahaban ini kan lebih ke rutinitas tada prospek aku saja semak dak kajunan Allah saja semak sabun ngau leri don Allah ya ni kan didik jangan semak bila semak wa qala ta'ala wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin ban yampa abana Muhammad rabbaka dakka pangiran abana Muhammad hatta ya'tiyaka sampai datang ka dakka abana Muhammad al yaqinu apa yaqin al yaqin entuk ulama sepakat ai al mautu pateh karena tak ada selebih yakin daripada pateh jadi al yaqin ka dito al maut mati. Tapi kadang bi orang itu wakbut robbah kehataya tikun nyempa sampai andik kemantepan. Nabi Muhammad kali itu ada keyakinan dari Nabi Muhammad ya, dalam ajunan Allah. Tetapi sampai bila kakek ibadah cakap ambu sampai lekuk di malam pan mati baru ambu ibadah. Wakbut robbah kehataya tiakal. Ini kan khitab dari Nabi Muhammad. Mun ekor cakih Allah kali itu ketika Nabi Muhammad nyempa dari Allah kali itu tak andik yakin. Tak yakin bahwa Nabi Muhammad taman ajabu adzabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Dawuna Rasulullah engkau je dididik langsung di Allah. Yakin Nabi Muhammad ni kaposak kalaban mala'ahu ilman wa imanan wa yaqinan. Ketika itu tak ada keadaan aku setiap Nabi. Bahkan Nabi Muhammad ni kahadzus syayatin itu pun sombong. Sekepinna manusia ni kan di korin. Kenapa korin kalian? Syaitan siapa ringi ke aku dah. Tapi Nabi Muhammad tak di qarin wa qila qarin ka itu masuk Islam. Qarin masuk Islam. Wa qila kana. Wa qala subhanahu wa ta'ala faman ya'mal mithqala dharratin khairan yarah. Faman makatin sapa orang ya'mal arya alak wa man mithqala dharratin. Kala ban sabr ang dharrah. Dharrah ka itu biasanya kula ban panjenengan iko sak sebagi bicin bicin hutan zarro dika partikel terkecil sepadang ka mata mangkane babena zarro dika ki badas sti zarro dika partikel mana bi badas biasa na berngap perbuahan dika masuk zarro sekecil apapun khairun dak kabagusan ya rahu maka ngolat ibu serman hu dak kakak diseki khair jangan pernah menganggap sesuatu kali itu kecil. Cek sampai sampian usaha na sampian sekecil apapun yang ketidak nilai ya. Karena kali itu beliau yang angka ayat kali itu Imam Nawawi. Kak kui nggak boleh kesampian. Mujahid aja pernah anggap enteng. Karena perjuangan kali itu loh. Seniat, semekelara, semenang ada kenaf sok itu secek rajin nilai yang ajunan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa qala ta'ala wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah wa ma bantiring barang tuqaddimu se'alak wa sapa se'aki alak sanaki alak wa sapa bankapi li anfusikum manfaat untuk banyak-banyak abanti minkapi min khairin nyatana dari kebagusan tajiduhu maka bakal nemu sapa bankapi huda kakak desa khair indallah nang iajunan Allah huwa khairan wa a'zama ajra huwa khairan wa a'zama ajra eki ka disakafakusan khairan da se lebih bagus wa a'zama ban lebih agung ajran dari ara-ara kafakusan wa qala ta'ala wa ma tunfiqu min khairin fa inna allaha bihi alim man tinin barang tunfiqu sa nafaqaki
Banaka bi min kharin dari kebagusan fa inna Allah maka sampun apa sadaju Allah bihi kalaban ma alimun pani kasen maha uning wal ayatu bandining banyak-banyak ayat fil bab dalam bab ka dinto ajaran ngaki perjuangan ka aku semak da Allah kathiratun pani kasen banyak maklumatun sae ka uning. Jadi sekecil apapun nafkah, sekecil apapun usaha, sekecil apapun kelakuan kebagusan ka dinto ada nilainya nang ihajunan Allah. Wa ammal ahadith ban ana pontining banyak-banyak hadith fal awwalu maka tining maka panika tining saya pertama an Abi Hurairah panika hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha ta'ala qala sa'unkuna basara ajunan Allah ta'ala qala panika ajabu basara ajunan Allah yakni hadis qudsi hadis qudsi kan itu karena isandaraki tebun ada ajunan Allah man ada li waliyan tining sapa orang ada panika ada al iktidak kak dito gimana namun kuleban panjenengan amosoe tapi kak dito akalakuan selebih dari kependeran yani nyake ini ke iktidak ngalebati dari al haq mujawazatil had ngalebati dari batasnya seharusnya kibaci termasuk amosue li eka adik sengko walian dak situ wali walian li faqad adzantuhu bil harbi maka ongku angomo maki sengko hu dak keman bil harbi kala ben perang jadi musaban Allah nikah hadis qudsi tabuna ajunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari ajunan Allah nikah jelas tegas ajelas aki tak ning dan sebadan dak ke orang wali ken permasalahna samangken ematura kak dintoh banyak salah paham tentang wali nikah sedek remah saya ngaper wali kak dintoh sedek remah saya banyak tamu ya Allah cek sokina keramat lah banyak tamu ya keramat punten standar wali kak dintoh tak pernah iceling dari kekeramatan. Manabi kuleban panjengan nyongok dak ke kitab-kitab kak dito tak pernah beri standar wali dari kekeramatan. Walaupun kekeramatan ni kepakon pada pak kenal Quran pada pak tentang kekeramatan. Tapi cak pernah kak dito jadi standar. Maka manabi nyongok di Salatul Qusyairiyah nyongok kuleban panjengan dabuna ulama-ulama bahwasanya orang yang bisa ngeper dabuna Imam Qusyairi. Engkau pun ketelak beri orang yang bisa ngeper tentang masabah. Pas eceling kalakon najdi tak pada kenapa saya tonton ajunan Rasulullah bisa engkau lah tak kira peduli bahkan tak kira salam ngotelak bedo orang kat ditu masuk dalam aing lewat jam 10 jam pakun odik pada bencuko lo kesambu karena ngaber mano bisa ngaber karena cukan kat ditu nang dalam aing cuko pada bisa eto ono bene bah ko tak weli cuko bada orang ngocaki orang kak dinto toyul ardi napa toyul ardi bumi ni kakak saya bisa edipat saking cepat ntar ke Mekah ntar ke Anu dan lain sama aja napa jabuna al-imam asyadili cak kesambuh setan jadi pun tewara alam kemudian badang alam bisa setan sampai bada jabuna Allah kak ditujukan jabuna imam Abul Hasan asyadili lamun be'en ngetelak orang kaping ngarap tunggu tak ada esen pan bit-abitan tanang kalak pas esabak ke dalam pan keluar pah keluar pese pada bandik-bandik saya hukum sabarnya selepor waduh pada nengi video dan lain semacam cak pernah kesambu cak pernah kesambu ban kesambu ngaji ya tak kudah tapi ban pa kesambu lamun beda orang kapi ngapa sak ban pese bit-abitan aja den lebet dari pasar pan mulai cengok dah kalak dalam kapeng pesen tak ada sekali pas ate nata akinjek sekali pak kun santai iman ada kajun Allah leji pakai sambu pesen lang tak ada sekali nikah tak ada kerecet nek cuma larat nek whatsapp pesake kayak cetak ribari macam nek cara lebihan pun sake yang anak mungkin sape ribari ngarang anak kik mangkat kalau jangan nek sampai tak ada konjangan diberi tutup konjangan tak empan sampai tak kau nak beli
Mungkin benih-benih mas kian tegar nilaian pun ben anak tentu pun buter. Kian lebih biasa pun katela anak songkan lebih biasa. Moga sampai ini bagian dia ni. Allah. Maka kak dia tak pernah tadi standar. Dia guna Sayyidina Ali utlubil istiqamah wala tatlubil karamah. Nyari ke istiqaman, nyari ke karamatan. Fa inna aynal karamah, fa innal istiqamah aynal karamah. Paling tengkina ke karamatan. Kemudian orang bisa cik-cik ngaji, tak buang tak usah minta ngabir. Ngaji, gila pun lah akan agap lemah Nabi Maturan untuk kebarizi dari kapan istiqomah lah tak abu-ambu ngaji molang, ngaji molang, ngaji molang ada maksiat, ada nyongok TV nengak gula ban sambian oh dunia kalau paling tinggi negara rahmat paling tinggi negara rahmat benih ngeber oh istiqomah ni kak pula kak dintok berdoreng pacak nang ikan yitok tak lengan ni kak istiqomah benih istiqomah ni kan ini menawin tak tahu mari baca apa putan kalau baca dengan ini istiqomah ini paling benar mengku syariat pada orang yang nang esok nomor dua bang ngoja empon sambian esok ke sepertama kulakan kare istiqomah nang esok nomor dua ini istiqomah ini kalau pot istiqomah ini maju sambian ntar ke esok sepertama ini kan tapi istiqomah ini kan paling benar mengku syariat maka wali kak jentuh lo bisa prediksi. Saya rasa wali kak di tor kadang padang, tor kadang tak padang. Tor kadang orang yang tipi lo ni cakap abang wali. Jangan wali kak di tongki. Saya paling istiqomah dalam jalan Allah. Beda orang kak di tong kan mana binang emat hura kak di tong. Panenya ni ke wali. Tan bisa saja orang si atau ni biasa kan sesat teman. Kalau anda pernah orang ni ke kakase nak Allah. Jangan wali ni kenyamanan kakase. Kakase. Maka dabuna Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti beliau dabu engak cek pernah ni kedabu sakapin aulia cek sampai ngatela orang lain buat naruh masa tengkian jangan-jangan jiwalin Allah cek sampai menala jangan-jangan jiwalin Allah kerana orang yang berjang sepuh berjamaah apa ini ke fidhimatillah artinya membeda orang yang menyala ini ke Allah tak terima membeda orang yang salat sepuh berjamaah ini ke fidhimatillah akati dalam hadis cek sampai kali itu aromasa sampai nyakit berlain semacam takut mana bi kak dinto pon menyala dek kaulin Allah. Saya Sa'id Ramadan Al-Buti kak dinto ada bu ketika sebelum saya tu nyepor kapi. Dek sekapin orang saya nyakit dah beliau nyepor. Tapi Allah ni kata terima. Mun ni kekasihan Allah ni kata terima. Sampai di antara nak debu nak kompo ya ki. Dan saya Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti ni kan saya tu iya bom. Dan kula perpang berdenang korongan. Kibane korongan berdenang KJRI Maulia. Pada dengan gaji RI mau dia malam Jumat gak dintok ni kan ya bom perpan molang dek ha Al-Quran yakni tafsir sarang santri ni bom mulai semacam ni kan seketika kompo ya gak dintok as amin pe ni kan senali kena setan ni kan sambut sarang Rasulullah sahabat ke pimpinan semacam yang kui kelampi akati kelampi nah saya sakit Ramadhan Buti kelampi kasa kelampi-kelampi masyai-masyai azhar biasa nak ketika dintok atau segitu kui kak sekepi pas daun Rasulullah sabah saya mau soh Muhammad Sayyidina Abu Tuti engkau dak budi setetia mau soh dengan ajaran Allah ni kemun lah tepak ke wali le orang se jelingan ni kekilah seorang nak ampuh wali kasan kita tak wali kepi ki kalau ki wasap dan kemnyok ke mana benda sebut bahasa selop tak wali kepi dari kamma bukti na cak beda tadi lah kata Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam kitab Epon ada waktu tamu Tadkiratul Ammah beliau mengkisahkan tentang kisah Sayyidina Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni kak dito sampai jauh Rasulullah mun ba'an Ali mun ba'an Umar tetemu kalau ba'an Uwais Al-Qarni minta aki nyona kisah pora dak Allah Sayyidina Umar Sayyidina Ali pakon doa minta doa lah Uwais Al-Qarni saya Uwais Al-Qarni ring tak ada pur menjang guluan sambian ngakan ni kampu keduan ben pate sampai ni kesitung teking ni kapate antara abek nyantur atau bareng bagi dua ya ningkakeh ari tang di cek pas anuan cek ling-celingan ke ding oreng ya subhanallah seede ada kan sekemas wali ni wallahu a'lam tabu nabi sayyid muhammad bin alawi al-maliki jan akhir zaman jan tak papadeng sekemas wali siapa deng wali belum tentu wali jan akhir zaman jan tak papadeng anapa belasa Allah dak umat karena orang mun la oning wali ki i'tida ni kemosoraj
lepat dengwal liki ya tidak kali itu masa. Tadi tak oning kulo panjenengan pon la torok aga tidak munasya Abdul Qadir Jailani pan ngatela orang setuaan. Ya Allah lebih tua, lebih bagus mengku ajunan itu pengabdina. Jeng nika lebih tua banyak anak kau bagus alban pakun kena. Lebih ngodah tu lebih bagus. Anda lebih ngodah oh murahi pan laku cuba lopan nak hit sekoni abah banyak lopan. Tadi jeling sudut pandang yang lain. Bahkan ketika orang ajeling ala kemaksiat, ya Allah, abdina tak oning orang ni kedek budi atau pet pah lebih bagus pada abdina. Kan abdina semakin andik kewajiban makai enggak. Jadi makai enggak benih armasa lebih mulja. Karena al-ibratu bil khatim maka tidak benar Rasulullah SAW. Wa ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaradtu ilayhi wa ma taqarraba banta nyopre sama. Ilayya dak kasengko abdi sapa kebula sengko bi syai'in kalaban sittung-sittung ahabba hale lebih ekale buri ilayya mungku sengko mimma etempang daripada iftaradtu sa wajib aki sa fardhu aki sapa sengko alai ngatas ikimah montro paling sembah ada ke Allah paling eka senengi ke aku sembah ada ke Allah jib wajib kapi ke laku beda orang Arabi ke adito orang Arabi ini kan apa orang Arabi orang loros pun napa saya kata rolek ke benda tak usah pun semonteng kan orang leki orang perasaan ada istilah gak ini kan orang Arabi ini nanti entar ke Rasulullah ya Rasulullah belai abdina kalakon semua nabi tenggul alakon itu tenggul masuk surga. Napa saya beli sarang Rasulullah? Jipu aja bekas selemak. Haji mon mampu beli sama aja. Ada boleh Rasulullah? Tak ada. Imun dari kula tak laku boleh selain. Kula laku jipu aja masalah ini kan kila tedu ngangakan, ada tedu ngangakan ekor tak ngicok, nak ngicok. Leher. Ada pun Rasulullah naja aflah in sodok orang ni kefajar mulakar ongkuan. Ini kesetia dalil bahwasanya tak ada kewajiban boleh dan pun ulama solat selain dan selain makmum. Karena ketika berdoa mereka itu kak dito kok sewajib. Nanti jib wajib mereka kalau mata qarraba ilayya abdi bisain ahabba ilayya mimma iftaradtu alayhi. Kenapa keistimewaan namun orang ala solat nika salastarin. Wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Benta serking ser abdi sapa kabudu sekko yataqarrabu panika nyupre semak sapa abdi ilayya dak kasengko bin nawafil kalaban banyak-banyak kalakuan sunnat hatta uhibbahu sampai cinta sapa sengkok hu dak ka kadisa abdi fa idza ahbabtuhu maka nalaikana cinta sapa sengkok hu dak ka abdi kuntu maka bada sengkok sam'ahu arya pengiding engki abdi alladhi yasma'u sengiding sapa abdi bihi kalaban sam' alladhi sam'un ya wa basarahu ban saucanah atau penglihatna engki alladhi abdi alladhi nyatana pangolatan yubsiru sengolati sapa abdi bihi kalaban alladhi atau basar wa yadahu ban astana engki abdi alladhi nyataniyat ya bati suh seanakku pasaraka desa abdi biha kalaban yad wa rijlahu ban soqona abdi alladhi nyatana rijal soqo ya msi seajalan sapa abdi biha kalaban rijal wala in sa'alani ban yaktelamun minta sapa abdi ni dak kesengkok la u'tiyannahu maka yaktena bekal abri ongku sapa sengkok huda kabdi wala inista'adhani ban yaktelamun nyu'on raksa pasar abdi ni dak sengkok la u'idhannahu maka yaktena bekal abri karaksaan ongku sengkok ajaga ongku sengkok huda kabdi rawahul Bukhari. Napa maksud aku untuk sam'ahu Allah tadi bahasa dah tak kasar lagi sam'un ni ke kopeng alat pendengar ni ke konten basar ni ke mata alat untuk melihat. Maka Kak Dinto, dawun ulama Kak Dinto tak bi sekulaban pancingan tak ndak majas ngak reng Wahabi kas. Ya iya ti, iya mana nak tanang kunten tak bisa kata Kak Dinto. Dawun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsi abdi engkau sakit kaki minta nyandak dak ke sengkok dawun Allah. Boh, ajunan pangeran masa pangeran sakit. Aju tatang kena kaki budak dak sakit minta sandak dak. Ini kata tak bisa mana ya Allah pengiran sakit ungku tak bisa. Ini kan mesti makna majas. Pak ada mana ketika itu? Napa maksud tak kuntu sam'ahu? Yakni pengidingan ini kebi Allah ejek. Ejek. Saking ejek maka nikah malarat salakon maksiat. Mata nak kak dinto ejek malarat salakon maksiat. Orang senang alakuan sunnat nikah eka waris mahfud. Jabu doa Syekh Ali Jum'ah. Manusia kak dinto ada semaksum kecuali Nabi.
Napa maksum tak mungkin salah? Karena mon salah langsung apa bener bi Allah. Nabi Muhammad lupa, Nabi Han, apa bener bi Allah ada salah. Nah. Tapi mon beda salah secara kemanusiaan engki, tapi secara bisa kebetulan jelas. Ada napi nikah salah, karena mereka nikah risalah, senyambi risalah. Mon pah mereka ki salah, ya kita wes wes lagi pah salah lagi. Ya, napi tak kira. Napi nikah tak mungkin salah, maksum ada salah. Mun selain ini bisa salah. Imam Syafi'i bisa salah, Imam Malik bisa salah. Tapi mun dalam maksiat beda. Imam Wali ni kata maksiat tabunah Syekh Ali Jum'ah waliullah ni bisa mahfuz. Mahfuz ni kata ala qutusa. Mahfuz ni kata ala qutusa. Di antara saya contoh akhi beliau Imam Nawawi, tabunah Syekh Ali Jum'ah. Imam Nawawi ni ke mahfuzun. Ejaga bi Allah dari tak nyeting qutusa sama sekali. Tapi mun pendapat tak kok enggak salah. Tak harus nurut Imam Nawawi tok dalam pendapat. La ka di toh mahfuz. Tak toman ala qutus sama sekali. Mi ala qutus Imam Nawawi kan. Ceng tak ada nerima tamu ilek. Mi bah orang antara arasan, on orang kan menamui ah no mak ke sok tok ke cuba datang ke jauh ke gapi ada Rasulullah langsung nyeket Nabi agak itu. Cak beda cerita kecuba orang sengkok. Engkok takok pan keluar pas anu suudzon suudzon anu arwose anuan arwose anu. Rasulullah itu menghindar ketika itu. Beda hadis. Imam Nawawi ini kamu kata amu yang nasu yang kayak kita. Kitab tenggul. Wis neng neng. Ada macam. Pan Imam Nawawi macam situ nggak macam apa langsung. Gak dintoh tenggul taro anyak tanya atau taro ada nih kan. Lalu jawab mari jawab. Kita macam kita boleh. Gula pun panjang dengan mas kita mau yang kayak kitab sambil mulai bentap kitab kan ya. Rumah tak ada sekali mak gai. Tuan gula beri abolong sekarang ke Ma'ruf Ghazin. Beliau ini kan menceritakan tentang Syekh At-Tirmidzi Imam kisah anyare kitab Minhaj At-Tirmidzi. Beliau kali itu sehari semalam muka katamu yang cuma 15 menit. Selain ini kan tak dari matamu yang boleh. Jadi ulama-ulama Singarang tapi dia banyak semai tadi rujukan Indonesia kena permasalahan Indonesia sebanyak dalam kitab termus. Kira-kira sekali itu. Tunggulah, tedung cek cek. Assalamualaikum. Ya beda rumah. Okey, konjengan. Maka tan gula biasa ngocak kayak gini. Aduh, nama tu dah nikah. Secek cek mana arat pun lagi. Cek cek konjengan, cek cek konjengan. Ii, gimana tan gula jangan butuh ke konjengan. Tuh lah, syukur sudah ada yang jengonceng. Kadang nyari jengonceng, tarik nemu, demah. Ring mati lekat tak nemu. Dah sudah kita akhir ni, kan? Dah benda itu. Okay, maksudnya saya kata itu. Tapi beda, ya ini kemudian tak ada, kan terfokus atau kata. Biasanya terfokus, neurosera, berlain semacam, terfokus dalam ngarah, dalam ngaji, dalam nabuk, semacam. Ala kulli hal kak dinto situng hal saya kula ben panjenengan harus dari maca hadis kak dinto terdorong kak kui mujahadah kang kui sepenuh kuat ateh aperang kala ben nafsu teroma sama ada kajur Allah kala ben carah mabenya ala ku sonnat sonnat kak dinto beltambel jelas beltambel umpama ada bunuh hadis lam dak budi beda orang mateh sarang ajun Allah langsung ada bunuh malaikat congok solat bang lobang solat tak ada tu ya Allah. Congok faala kuah sunat. Jadi sekap pina. Mon orang ni kelalai di dalam pasah, seno atau penika sunat pasah. Mon orang lalai di dalam solat, seno atau penika sunat solat. Jadi mon banyak solat sunat tu. Sejip wajib sah bang lobang lambak sah. Itu atau pe benar sama. Athani an Anas radhiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma idalam barang yarwi sariwat akin nabihi da kama arrabbihi dari pangeran ajunan nabi azza wajalla yakni pada ekocaki hadis kut atabu basara ajunan qala atabu basara ajunan kusti Allah idza taqarrabal abdu ilayya shibran taqarrabtu ilayhi dhira'a nalekanah masemma sapa al-abdu kabula ilayya dak kasengko shibaran kalaban sacengkang taqarrabtu maka masemma sengko ilaihi dak ka ajunan abdi dak ka abdi dhira'an kalaban sadira sadira nikah dari koncong kokoh ka cengkol nikah sadira wa idza taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu ilaihi ba'a nalekana masemma sapa abdun ilai dak sengkok diro'an kalaban sediro sa'asta bahasa kita sa'asta
taqarrabtu maka masemak sengko minhu dari kadi sa'abadun ba'an kalaban sebab ba'an kadi toh tanang buka kepi kanan kiri ni kesebaan jadi maddal yadain ikut cak cepon bahasa Arab maddal yadain tanang buka melancang kepi mari ikut cak sebaan apa yang bisa sedepah sedepah wa idza atani yamshi ataitahu buhar wala tanbannalikana entar sapa abdi ni dak sengko yamshi hale ajalan abdi ataitu maka entar sengko huda kabdi har walatan kalaban berka rawahu nyerita al bukhari pas imam bukhari ka ditosu sama dengan kifur lo bisa emanai oh rasulullah ka berka tak mungkin mustahil Allah nikah nika sepakat sakapin ulama salafan wa khalafan Allahu laisa bijismin Allah kan tak putus tempat apa pun tak putus tempat Allah saya tetap ki waktu Allah saya tetap ki tempat tak putus itu napa tak usah mikir ke depan panjang tak ada depak kau tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah fataliku mikir aban ke pi ada lemah lok Allah mi beda belu ya Allah yo cok ngaju pan murni mur kekel benceran masuk ke molor aning pan lapan nanam berak mi keluar belu ngetek edim ma belu ruanya jadi mikir makhluk Allah ceng ibri ikhlas dong ria mi pas kenjan manis anu na pao tu ni ke mikir makhluk Allah mi beda udara mi beda sumpur lembok cek melar tanya sumpur pan banyak santri ku tak apa datang sumpur banyak ni Allah nikah kekuasaan ajunan Allah Subhanahu wa taala nikah khalqillah ka aku dapat dekah kekuasaan Allah kula panjenengan tak oleh mikir dalam kak napa Allah oleh mikir dalam al ba'ru yadullu ala al ba'ir calatong nunjuk aki ken beda ontel lah di calatong ontel al atharu yadu ala safar ala al masir orang mun beda lampat sok ikin beda yang lebat beda tunya ya kan beri satu tiaki benih waktu betul dan tunya kon guti beda ni ni kak ikut jaki qa'idan orang awam lambak nang ya harap ni kak al-ba'ru yadullu ala al-bahri wal-atharu yadullu ala wal-atharul qadam yani yadullu ala al-masir ala kulli hal Allah ni kak taqarrabal abdu ilayya syibron taqarrabdu orang mun mesemak ke Allah engkau jen mesemak kia pula Allah berjarak dengan kuluan panjang buntan ni kak jabun ulama ni kak mimba bil musyakalah karena la fala taqarrab ikan di abdun maka kaku lebih mesemak ke pikiran jawab kalau enggak di bani Allah puta tempat secara qaida di kamu qabala atau musyakalah emri kala ben rupa sebanda kila kau tak taqarrab jawab kala ben taqarrab ay kau jawab inna wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin ajua bertipu daya kaku menang Allah si tipu daya Allah kini pu daya tak usah Allah ningkapi wallahu khair nikam min babil muqabalah atau musyakalah cepon balagon tapi Allah nikam bani fataqarrabu taqarrab inti nah Allah kak ditun narema dari usahana orang lebihan dari usahana paparing Allah masamma kalaban secengkang ya sa diroan sediroan ya sabaan yamshi ya harwalatan inti nah Allah nikam lebihan dari pon apa se ya usaha se penting usaha nagul mabanjengan untuk lebih baik. Maka ikatu jelas kadin to mafhumna yu'tillahu al-jazila fi muqabilil qalil sakoni usaha nak beriin banyak ikajunan Allah al-thalith an ibn Abbas radhiyallahu anhu ma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni'matan tinning dua nikmat maghbunun panika saikate po fihima di dalam kedua ni'matani kathirun sapa sebanyak minan nasi dari banyak-banyak manusah as-sihatu nyata nasihat wal-farahu ban kosong kosong ini bahasa kita sempat waktu kosong jika saking iya saya ngaji bisa pan etanya akidak budi kaki saya waktu kosong juga ngaji jika wih selawi tak ngaji ya ini ke eko cak aki farahu nikah iya saya kalah ban perkara saya lopon. Kau idenya sekali itu. Jika waktu tidak isi dengan hal yang positif, maka itu akan mengajak pada yang negatif. Apale, 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 apale. Akhirnya, ano lebih anak-anak muda gula berpanjangan sama kita itu HP nikah banyak ilmu, banyak susah nengi HP kadet.
Monta ya si agak labir sikus bagus, akhirnya nyari selopot. Tadi waktu kali itu ya si. Nikah saya kocak nikmatan. Dua nikmat sebanyak orang tetepo. Cek sehat nikalakan kesempatan untuk alakau kebagusan, tak yang kuni. Itu mau najak sehat nikah cek raja na manfaat, panlah sakit. Panlah kiki melarat semua. Aduh saya sakit nikah sampai so, padahal saya sehat nikah seketahun, saya sakit cuma sebulan. Wah ada nikah. Gila gula pun sambian. Manusia sekak dintah, manusia. Cuma mana bikulun panjangan tak sadar kan pas seakan-akan kan itu beda hal-hal kan itu aropa aki tak terima apa benda yang semacam lo cik bisa asok kore terhadap pada pesibada ki ilmu akhlak, ilmu tasawuf dan ilmu akatika dintah jabunah Syekh Abdul Qadir Isa sudah situ mulin Allah atau ada buah kisah kak dito bahwasanya ilmu tasawuf kak dito atau ilmu akhlak itu ilmu solihin benar kak dito ilmu si paling gampang iya cik ika benda ika keingat cik gampang paling melarat ika tatbik ika praktek aki pala praktek ini kucuk kutu perang lo lo bernafsu setia ingat leku lupa setia ingat leku lupa kira kak dito Arabi an Aisyah radhiyallahu anha qalat kira terakhir atau anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam da'sa'unkuna pasal kustekan jing nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana panika badakan jing nabi yaqul mau panika ki makna na qiyam ni kemanceng tapi maksudnya qiyam fil ibadah gitu yakni ala qasolat yaqul mau panika cumenang ala qasolat pasal kan jing nabi minal laili dari waktu malam hatta tatafattara qadamahu tatafakkar ay tatashakkak tata sakok bengkak angkak dintoh sampai beda pecana mana bi orang kak dintoh lempokin lu kolek nikah beda pecana nikah eko cak aki bengkak nikah bere kak itu sampai beda cah pecana nikah eko tak hatta tata faktor sampai membengkak beda cah pecana kodamahu panapa patedu anak kanginam fakultu lahu makamah torpasara kaulah jabun sedina aisyah lahu ikan di rasulillah lima tasna'u hadha ya Rasulullah lima kenapa-napa tasna'u alakoh ajunan hadha dakka panikah asolat lem semalam ya Rasulullah ya Rasulullah kata biasa nah mana bi malam akatitan kula sekut madapa beliau itu lestarenah solat isya ni kesimar musamar ni kedekkan jen ben rajih ni ke nyamana dengan di bini ni ke sebelum matedung dekkan jen nika musamarah nika sekadar yakni situng saat dalam hadis bila ban panjenengan cerita nani bini an saat cerita masalah lagi nak kepi kasa nika sebut dalam hadis Sayyidina Aisyah sebut juga dalam kitab Syama'il bin sebut tang laki do ya tang laki do ya tang laki do ya nika musamar kita nyebut orang-orang enggak masuk bodo saya ngatu polan tang laki do ya situng ada rembacaran asok orang bini dan laki bin semacam yang lain nika hadis lancang. Jadi Rasulullah biasa, takkan dan tak kerajina, tak saking semakin mungkin apaan segala apaan dan sebagainya. Sekadar sekitar rak kol sanga atau sempat seperempat sepertama itu kan, mana bi kol 12 jam semalam seperempat sepertama kol sanga sekitar seperempat ni kan Rasulullah istirahat. Deng pertengahan malam atau parak sekonik atau berlebih sekonik itu Rasulullah pun oleh bunga angkep mon 12 jam ni kan kol 12 ni kan. Abu atau Quran sekolah atau lewat sekolah. Berikan itu pas mulai solat. Solat Rasulullah sampai tata fattar qadama. Lenang itu kak itu lagi pan Rasulullah kak dintorak para awitir nikah rajinnya ibu mui biasa. Sidatin Aisyah kak kui asolat mereka solat biasa. Nang kiman Nabi raja solat dua rakaat kadang empat cepat mereka dintor atau beluk cepat mereka kak dintor pas awitir agak biasa. Di pan para awitir. Mana bi andi hajat sareng rajin kaya itu baru apolong. Maka sesekut Rasulullah ka dentah nika sebelum salat subuh lastarena. Kini ka cek bagus wah andi poter kula panjang banor andi poter marena munajat dak ka Allah marena nyok ondak kajunan Allah ka pi benle semacam maka eka waris dak ai. Kini ka pun mana bi rajin sampean gelem tak umur bang manya ona tedu. Mana bi Rasulullah sekata. Maka sebanyak Rasulullah mana bi perpang salat subuh ka itu perpang nyacap lastarena adus. Berapa anjab-anjab dari setelah itu Rasulullah SAW. Fakih sana-sana.
Lah dari nikah kan pun malam Rasulullah ketika itu kadang lebih. Maka sampai tatafattara qad. Qultu lahu lima tasna hadza ya Rasulullah wa qad ghafara Allahu man ungku ampun nyapor apa sira Allah lak ka di ajunan mada kabaran. Taqaddama sa ampun ka ada ma min dzambika dari tusan ajunan wa ma ban barang ta akhara sa mudian pun apa ka disaiki ma min dzambik. Sampai kan tusa salam bala sapor tusa sa budi sa nikah sapor. Beda kemudian orang yang berpikir oh, Rasulullah itu berarti ada buktinya. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Wa wajadaka dhallan fahada. Allahumma kibaan Muhammad dhallan perpantar sesat. Fahada bi Allah beri hidayah. Ini kata faham dakah mufassirin? Ada mufassirin saya debuki Rasulullah ditusa. Ada mufassirin saya debuki Nabi Muhammad teman tersesat. Tidak. Nabi Muhammad ini terdidik dari Allah kalabat nas hadis sahih adabani rabbi fa asana ta'dibi langsung Allah sealatini seanonton Nabi Muhammad coba gulo panjang bayangkan sidina Rasulullah umur 30 nolongi sekitar umur 30 mungkin 36 atau 36 lebih beliau itu nolongi abangun Ka'bah pas kabut kayak buru lambok dah muda tapi norok nolong abang men sidina Abbas paham enggak yang kita tadi nabi mungkin ada Abu Muhammad tu. Apa benih dia iya berak Muhammad pakai mun epe kol dia. Sarong kakek dia lek-lek aki ke leher. Mari dia iya pas beri batu lek lek aki. Nya mana jalan dia. Masuk akal yang kula bapak jenengan lek lek aki tadi leher tandang neku leher pada nolong ya segak gitu. Nah, batu jeraje sampai aku abangun kak. Coba jeling kak buka benih ke benih batu ini Allah. Akhir Rasulullah nyoba. Rasulullah tu kan nyoba. Ngakak nikah sarong ia tersenika kentoot kentoot nikah langsung mereka Jibril ragu sampai ke lengan Nabi Muhammad buka aurat tebe ini kan langsung aja mulai kikana kan junun Rasulullah kik mengembala kambing nikah hadis sore sore ya jelas aki bahwasannya Rasulullah mengembala kambing nikah gajian kala benda nik seperti 6 dirham ada yang sekian dirham situ saat heran Rasulullah jamun malam naik Mekah ya Mekah nikah situ kota dalam bagi yang pelosong Arabi Mekah ini adalah peradaban kotanya pesta melono apa yang micelingan penasaran apa sih kalau aku bi orang ini tak dung tendung sama malam tadi biasa no orang ngembala kambing itu sampai malam ki anu Rasulullah ki awet sareng Abu Thalib kemudian biasa mon kanjana andi perlo kok saja aki tingkat di kakek tadi embek kasese kembang Rasulullah sekepina nabi dari Nabi Adam sampai da ajunan Rasulullah da bunuh ulama mesti pernah mengembala kambing. Nah termasuk didikan dari ajunan Allah kangkui ala tini umat paduan embek. Embek ni tak ning tidak aki. Embek ni ke beni embek gak embek carat gak kan to. Embek kasese embek embek biri-biri embek ipin-upin. Kasese panah jalan abang nginom ni kena puateng sekali tu dia punya ketap nak puateng memasuk tak ning pas kena pa mangkat bi ketibi leki ikakan bi serigala tapi cara dia jaga ni ke penuh dan kula termasuk ajar macam ketap dah ada nambak nengi tabata kat dia tu nemo ibarat kat dia tu bahwasanya sekap pina nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad pernah mengembala kambing kala kala di mbek ni kan kibiri-biri akhirnya Rasulullah ni kemangkat tengok dalam kitab Al-Insanul Kamil ke akun Abu Yazid Muhammad bin Alawi Al-Maliki ini ke hadis ini ke dinas pan mangkat depakkan sikak depak long-longan tanah Mekah masuk kita masuk Mekah Rasulullah langsung kopeng tak pengedik nafas dan kaya Allah mati apa asare lak melang datang are mari saka adin tu duka leh tu man nyoba boleh ya tangan baik jaga aki kau kan biasa nolongi kaki kau kan penasaran apa saya kelaku orang yang sik musikkan minuman ke sedang dengan Mekah kan dapat kan sik kakak itu langsung Rasulullah asarin mereka itu tak tahu menyebab penasaran boleh tak sampai se seboran lah se Rasulullah sallallahu alaihi wasallam eh kocak sakit mata bi sebagian ke sedang kita tak ngocak orang kata ki oknom nak ok sakit mata itu rembes anu ni kala karla tanda nabi terakhir saya sebut lagi dalam kitab sesekal mata kan sedang tanda tanda nabi terakhir je kikan ang dikelas sukan mata tadi kan tadi tanda lah ben gak tentu beni masukkan mata tegar tak kerabat benda yang sama aja mah punten mereka jelas nikatan ben gak itu langsung baris bahkan anu Rasulullah langsung tadi jadi sekat dita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Maka Dabu Nabu ya Syed Muhammad bin Alawi al-Maliki ini kebah jelas. Pak Nabi Muhammad ni kebenar laku tu sekala benda benda Allah. Inna fatahna laka fatham mubina liyafirullahaka wa huma mata qaddam min dhambika mata akhar. Kitab Al-Insanul Kamil ni kebuntur. Ikor. Dabu Nabu alul ulama. Tafsir benda yang sama jema. Ni ke maksudan apa? Di antara maksudnya ulama itu pendapat. Cek saking ngabeen andi tu sebabat lek sabora. Mun beda orang ngocak dek kanan, mun kaki dong. Kaki makin pas doya bingkok lek sabora. Saking kencintan nah. Saking kencintan nah kita apa apa lek ngocak dek nikah. Ya tiba nikah nanti. Tapi ya sampian lecek keseneng Nabi Allah Nabi Muhammad dan ini kesedina Aisyah. Sayyidina Rasulullah apa napa junan miklam semalam pakun asolat. Qala ajabu Nabi Muhammad afala uhibbu an akuna abdan syakura. Apa maka tak seneng sengko an akuna dak kutu bada sengko abdan panika budak syakuran sebanyak syukura. Muttafaqun alaih. Mun Nabi Muhammad leka kak dintoh selaka lataan di tusa. Ni kemim babi syukur kita akan de abu leki mumbah tak selamat. Nabi Muhammad dah jelas kat itu sore lah bunga suara kedai ada bagi dan Nabi Muhammad ni kata Abu Ambu sampai tatafat taro qadamah sampai tatafat taro qadamah maka apalagi kula ben panjenengan seharusnya sekat itu abak ni kan kita jelas benda semacam mungkin walaupun tak kira berapa dan saya tidak ada mohon kapi itu orang di Rasulullah tak kira berapa tak kira berapa jadi benda saya ngalak senang dalam doa benda saya ngalak senang dalam nikah benda semacam muttafaqun. Hada lafzul Bukhari. Jadi kalau itu hadis panika lafzul Imam Bukhari. Dak remah maksud hada lafzul Bukhari. Hadis nikah dalam Sahih Muslim disebut dalam Sahih Bukhari Muslim nikah pada beda. Cuma lafal nikah lain, terkadang lain. Maka itu muttafaqun alaih pada riwayat akisaran Bukhari Muslim. Mari kemudian lafal saya pakai kan itu lafal Imam Bukhari. Wa nahuhu fi sahihain. Mensumma manakak dinto engki hadis fi sahihain dalam Sahihain Bukhari Muslim. Min riwayatil Mughirah bin Syu'bah dari riwayat Mughirah bin Syu'bah ni kan riwayat Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Al hadithul khamis an ummil mu'minin Aisyah radhiyallahu anha moga kak dinta tadi pendorong dak kekulaban panjenengan kak angkui ya rab ya rab ayyaftahallahu alaina wa alaikum futuhal arifin. Kita buka ateh setaan di dendam, ateh setaan di iri ateh sesungguhnya bunci kulaban panjang masemak di ajun Allah pertama kak lintuh kulin ateh mantar ateh kak lintuh tati ateh sepersen ala hadhi niya wa ala kulli niyatin salihah bi jahin nabi ala hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sila asraril fatiha a'udhu billahi minasyaitan rajim bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Rabbana fa'na bima 'allamtana.